Kamu kenapa? Antum Bang Faang. Aduh, Ana gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Faruk. Assalamualaikum penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Faang, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Iya, Mama Utun aja mintain. Ayah Utun gak enak, ah. Minta sama Umi ya. Hah? Yaudah tinggal mintain, siapa tahu ada yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tona. Apa udah rapi banget? Apa udah sarapan? Nanti aja di Pasar Genjing. Boy, punya rumah di Jalan Mandiri. Cakep. Depan rumahnya ada taman. Cakep. Apoy kan lagi sendiri. Nih, Mak abis bikin makanan. Baru mau balas pantun, ha? Bikin apa Mama Utun takut dicuekin. Iya nih ada Matona bawain makanan buat Ayah Utun. Iya, Mama Utun. Mau nih. Kalau mau cepetan pulang. Apoy makan sendirian nih. Iya katanya bawain setrek. Maafin Ayah Utun. Mama Utun gak ngomong gitu ya. Gak gitu katanya. Nanti tunggu Dede Utun gede. Ntar baru Mama Utun kesini katanya. Gak kelamaan, Poy. Biar tambah kangen. Yaudah ya. Ayah Utun mau ke pasar dulu. Hah? Sewarung. Katanya mau makanan sewarung aja. Mama Utun, yang bener. Enggak katanya. Bilangin. Ntar kalau pulang, Mbak bikinin biar banyak. Katanya tadi bikinin yang banyak. Iya, makasih sering-sering ya, Mbak. Assalamualaikum. Poy. Tapi Wiyanti sehat kan, Poy? Alhamdulillah sehat, Mak. Alhamdulillah. Mak girang kalau pada sehat, Mak, Poy. Ngomong-ngomong, anak lu udah ada namanya? Ini lagi dimintain, Mak. Nama kok minta? Mintanya sama siapa? Sama Umi. Ya, iya kali Umi punya nama bagus. Lagian juga kita udah ngomongin sama anak Pasar Genjing. Mereka katanya mau ngasih nama juga. Rencananya mau bikin sayembara untuk nama Dede Utun. Bener juga, Poy. Kalau namain anak mah jangan sembarangan. Mesti dimusyawarahin dulu. Gadang! Woi bulat! Ayo cepat! Wah, lambat sekali pergerakannya. Lari saja uangnya udah mampu. Man, kalau Ane lari, napas Ane gak pengapan. Gabuk, Iko harus segera dilaporkan sama Wan Faruk. Biar pertemuan Umi dengan Pengki bisa dicegah. Cara cegahnya gimana, Irman? Hanya Wan Faruk yang tahu bagaimana cara mencegahnya. Assalamualaikum. Abang Ajat. Abang Ajat lihat Wan Faruk? Nggak lihat, Bang Irman. Ah, ya sudah kalau begitu. Ayo, Bu, kita cari lagi. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kayu. Ada apaan sih? Innalillahi. Kenapa guntur sholat di lapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tur, lo ngapain sholat di lapak? Lo sholat apaan? Sholat duha. Hah? Sholat duha? Yakin lo, Tur? Lo masih sehat? Kenapa lo gak sholat di musola? Kan di musola adem ada kipas anginnya. Gue lagi nyolatin lapak, Nal. Biar lapak kita rame lagi. Makanya gue sholat di sini kalau di musola. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Guntur, hati-hati lo. Takutnya malah jadi dosa. Kata siapa? Orang sholat masa dosa? Kadang ada lo. Pagi, Bos Carlo. Iya, pagi. Beresin ya, sambil jagain lapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bos, Bos Karno. Ya, kenapa? Bos, ada perlu apa ya? Kamu tahu Bang Digo di mana? Oh, Bang Digo belum datang. Dia mah biasa datang siang. Kalau bos ada perlu, bisa sama Guntur. Guntur ini asistennya Bang Digo. Iya. Kalau enggak, bos Karno silakan tunggu di dalam musola aja. Sepatunya biar dilepas, biar saya semirin dulu biar kinclong. Silakan bos. Sudah. Guntur, hati-hati, ini sepatu lebih mahal dari yang kemarin. Emang harganya berapa? 10 jutaan. Hah? 10 juta? Iya, tenang aja. Nggak bakal gue bikin lecet. Gue bikin kinclong. Permisi, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Tur? Sembarangan lu. Lu belum pernah kan lihat sepatu mahal? Sepatu Bos Karno, Nal. Sepatu mahal nih, Nal. Ambil lap. Itu awas gua aja. Tur, gua pegang, Tur. Semir. Ambil semir. Semir. Tur. Sini gua aja. Gua bantuin ngelap ya, Tur, ya? Jangan. Sepatu mahal ntar lecet lagi. Megang doang tuh, dikit. Itu belum pantas, Nal, megang sepatu mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatin. Fatin nungguin lu tuh. Pasti soal Umi ya? Iya benar, Bang Faang. Bang Faang, kalau nggak merepotkan, pagi ini sebaiknya Bang Faang ke pesantren Anur. Kenapa Umi nggak ngabarin saya ya, Fatin? Sekalian, Bang Faang. Karena Fatin juga kan mau ke pasar. Udahlah, Ang. Lu nggak usah mikirin siapa yang ngasih kabar. Yang penting kabarnya itu kabar bahagia dari Umi. Udah, mendingan sekarang lu berangkat. Bismillah. Tapi jangan lupa yang oleh-oleh. Oleh-oleh? Oleh-oleh apa? Maksud gue oleh-oleh dalam bentuk kabar baik, Pi. Mari, Fatin. Maaf, Bang Faang. Fatin harus buka kios. Jadi Fatin nggak bisa ikut ke pesantren Anur. Allah. Kamu nggak ikut? Kalau gitu, mari semuanya. Saya mau buka kios dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, udah, Ang. Semangat. Bismillah. Biar nanti kios gua sama Tommy yang baik. Ya tenang aja, Ang. Kios lu bakal gua bukain, gua rapin dan gua bersihin sebersih-bersihnya ya. Sekarang lu berangkat aja deh, ya. Makasih ya, Dedek. Iya, Abah. Semangat, Abah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah, yuk bantuin A. Oke, Dede. Ayo. Ih, masa kagak mau bantuin A? Eh, kagak nih. Itu aja ceritanya. Oh, gitu, Tok. Jat, saya dapat pesan dari Bang Rohmat. Gak biasanya. Apa isinya, Tok? Sebentar, Jat, sebentar. Ditunggu di Pasar Makmur jam 10 pagi ini. Wah, kamu kepilih tuh, Tok. Masa sih, Jat? Iya. Yes. Assalamualaikum. Mari, Pak Toto. Pak Jat. Waalaikumsalam. Semangat banget. Iya nih, kita mau ke Pasar Makmur.
Simon diundang secara khusus sama Bang Rohmat jam 10 pagi ini. Wah, sama dong. Apa spesialnya dong? Dua-duanya diundang juga? Atau jangan-jangan Bang Irman diundang juga? Mana? Mana Fengki? Antum berdua bohongin Ana ya? Tadi pagi Ana ngobrol sama Umi, Umi gak ngomongin apa-apa. Hah? Masa sekarang tiba-tiba Umi ngundang Fengki begitu saja? Hah? Ma, masa Ambo berbohong, Wan? Ambo ini berbohong. Ambo danga dengan talimu Ambo sendiri. Melihat dengan mata kepala, bukan mata kaki. Ada saksinya juga. Gebuk. Bener, Wan, apa kata Irman? Tadi tuh aneh ngelihat Fatin lagi ngomong sama Fengki, Wan. Gak usah ngomong panjang lebar, ngalor ngidul, muter-muter kayak ikan sumur. Sekarang kenyataannya Fengkinya mana? Hah? Nah, Celena. Hah? Lihat, Wan. Fengki, Wan. Ah, dia naik ojek tuh. Oh, naik ojek. Antum berdua ngumpet yang jauh. Jangan sampai kelihatan. Terutama antum yang gede. Ya, Wan. Kenapa harus ngumpet, Wan? Gak usah banyak tanya, Tong. Makanya, Wan, jangan banyak tanya. Ayo. Sana. Kak, di situ, Kak. Hey. Mana? Stop. Aduh, buten, Kak. Allahu Akbar. Duh. Aduh. Kamu kenapa? Antum, Bang Fang. Aduh, Ana gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Faruk. Nggak apa-apa, lepasin Ana. Ana masih kuat untuk berjalan. Nggak usah repot-repot. Kang, putar Kang. Nggak jadi ojeknya. Ini Kang ya. Ayo. Ya Allah. Nggak usah ke klinik, Ana nggak mau ngerepotin antum. Bentar. Mau ke taksi. Mana deh? Ah, sebelah situ tuh. Yuk. Ayo. Ayo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Perasaan tadi Wan Faruk ini ada rasa sakit-sakitnya yuk, Buk. Ame badannya kagak lemas-lemas. Apa jangan-jangan Wan Faruk acting yuk? Ma, kalau bana, berarti Wan Faruk cocok sekali untuk jadi pemain sinetron yuk, Buk. Oh.